Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Masih semangat kan puasanya? Udah 2 minggu aja. Masih bingung gak nih mau masak apa? Semoga enggak ya. Masih ada terus mau bingung juga tetap kan harus masak. Nah ini seperti biasa, aku tuh siang hari jadi nunggu Rimba tidur dulu baru aku mulai untuk aktivitas. Aku lagi rapihin dulu mainannya, ya biarpun nanti juga bakal berantakan lagi, tapi setidaknya dilihat di mata tuh nggak ribet banget gitu kan kalau berantakan tuh. Nah udah gitu aku lanjut kita ke dapur. Hari ini Bogor lagi panas tapi sorenya hujan besar banget ya gitu deh. Kadang panas-panas terus kadangnya hujan-hujan terus jadi nggak nentu ya cuacanya. Aku mau lanjut nyuci. Sebenarnya aku tuh udah niat nyuci tuh dari tadi subuh, cuman karena aku kayak nggak kuat ya, aku ngantuk banget, jadi aku ikut tidur sama suami. Udah gitu pas suami aku berangkat kerja, akunya bangun dan sampai sekarang aja baru aku kerjain nih cuciannya. Nah ini ada jaket sama jas suami, mau aku pisah aja di cucinya karena takutnya keberatan gitu kan sama mesin cucinya. Terus juga jaket kan pastinya kotor banget, aku nggak mau nyatu-nyatu sama baju yang lain, jadinya dicucinya nanti dipisah aja. Nah ini aku lagi pasang selang dulu dari kamar mandi, jadi akhirnya tuh aku pakein selang ya teman-teman, jadi nggak ada air otomatis gitu, langsung nggak ada keran gitu masuk dekat mesin cuci, jadi kerannya tuh cuman di kamar mandi aja. Untuk selang pembuangannya juga aku langsung ke kamar mandi. Aku beli selang pembuangan yang 3 meter. Aku beli di toko oren, ada ternyata yang jual biar langsung nyampe ke kamar mandi gitu. Nah, sambil nunggu cucian, ini aku lagi isi air kan untuk mesin cucinya. Aku mau lipat-lipatin dulu gorden kolong dapur sama spray aku yang kemarin aku jemur. Ini udah pada kering semua. Jadi tinggal aku rapihin aja ke lemari. Kayaknya nanti aku mau beli ini deh, mau beli apa namanya? Kayak tempat ziplock gitu yang khusus spray gitu ya teman-teman, ada kan ya. Jadi kayaknya lebih rapi kalau ditaruh di situ. Jadi misalnya mau ganti tinggal ambil aja. Udah selesai lagi lipat-lipatinnya, kita lanjut lagi ke dapur. Karena ini tuh sekitar jam satuan gitu kali apa jam 12 aku lupa. Ini tuh Rimba belum makan siang, jadinya aku mau bikin makan siangnya dia dulu. Rimba tuh makannya kadang lagi pinter-pinter banget ya, kalau dia lagi baik gitu makannya. Aku tuh pengen bikinin makanan apa aja gitu ya, jadi rajin masak untuk dia. Tapi kalau dia makannya lagi gak baik, bawaannya pusing ya. Nah ini aku lagi pasang dulu. Ngomong. Terus ini aku lagi pasang dulu apa tadi kabelnya untuk mesin cuci. Dan ini aku lagi mau ambil nasi dulu. Tadi aku habis masak nasi. Dan ini udah matang, sekalian aja diaduk-aduk. Kalau kata orang Sunda mah diakel dulu gitu ya. Ini aku ambil nasinya. Udah gitu mau aku tambahin sama lauk-lauk yang lain. Terus sekarang makannya lagi ampun banget ya, karena dia lagi tumgi juga di bawah, tumgi di bawah. Jadinya aku harus bisa nih bikin makanan. Gak tau lah makanannya suka apa, yang penting aku selalu bikin sih setiap hari itu. Biarpun menunya kadang sama aja, kadang beda-beda juga. Nah ini aku mau satuin telur, nasi sama abon. Jadi aku bikin satu aja semuanya, karena Rimba lagi pengen finger food gitu, pengen makan sendiri. Dia tuh ya biarpun ujungnya berantakan, tapi gak apa-apa, biarin dia makan sendiri aja daripada gak makan sama sekali gitu kan ya. Nah ini udah diadukin semua, terus kita masukin dia ke teflon, jadi kayak didadar gitu loh telurnya, jadi telur dicampur nasi sama abon. Mungkin kalau lagi tumbuh gigi tuh linu kali ya si giginya, jadi dia gak nafsu makan gitu, jadinya ya beginilah. Tapi mudah-mudahan ini tidak lama-lama ya, karena aku takut tuh kalau dia nggak makan tuh kayak takut lapar, sakit perut dan segala macam itu. Nah ini aku sambil lap-lapin kompor, kayak nanti aku mau mulai masak agak cepetan aja deh, biar nanti pas Rimba bangunnya aku juga nggak kerepotan dan aku juga nggak terlalu buru-buru gitu. Nah ini aku masukin ke teflon, aku ratain dulu semua-muanya kayak gini, nanti sekiranya udah matang baru deh dibalik. Gimana nih persiapan lebarannya? Perasaan kemarin kita baru persiapan untuk bulan puasa ya, dan sekarang kita udah siap-siap aja untuk lebaran lagi. Ya Allah, cepetnya waktu ini. Pasti teman-teman udah pada ada yang cair belum THR-nya? Udah tanggal-tanggal segini.
Nah, ternyata aku gak bisa makan lebih cepat, makan jadinya masak lebih cepat tadi ya teman-teman. Jadinya aku masak sekitar jam 4-an. Rimba tuh tidur lagi tadi. Jadi dia bangun apa tidurnya cuma sebentar, terus dia bangun main-main ngantuk lagi, dan sekarang baru aku lanjut untuk masak. Ini tuh aku lagi gorengin ayam ya. Jadi nanti dari ayam aku potong dadu, terus aku satuin sama telur dan terigu, mau bikin crispy gitu loh teman-teman. Terus aku goreng deh. Ini aku sengaja pakai tangan ya dicemplungin, karena kagok banget gitu aku tuh pakai sendok, jadinya udahlah pakai tangan aja semuanya aku masukin. Ini aku gorengnya sampai 2 kali karena lumayan agak sedikit banyak sih. Aku bikinnya tuh kayak 1/4 dada ayam. Ini aku voice overnya sambil ditemenin rimba, jadi ada back soundnya nggak apa-apa ya. Nah, ini udah crispy, kayaknya enak banget gitu ya. Aku tuh rasanya pengen nyicip banget. Ini wanginya sedap, soalnya aku pakai tepung sasa, jadi kan kayak berasa wangi gitu loh teman-teman. Terus lanjut deh ke gorengan yang kedua. Nah, ini jadi tadinya tuh mau sekalian gitu semuanya aku langsung cemplunginnya, tapi takutnya jadi nyatu-nyatu gitu, jadinya aku pilih satu-satu aku masukin, terus digorengnya tuh setengah-setengah gitu loh teman-teman. Hari ini aku menunya mau bikin lauknya itu namanya ayam tepung saus tiram. Aku ini cari resepnya di TikTok, di TikToknya Firhan, tahu kan teman-teman. Nah, itu di situ ada, jadi aku bikin deh, coba ini. Nih, aku pertama tumis dulu cincangan bawang putih, udah sedikit harum, terus aku masukin deh cabai merah besar sama cabai hijau yang besar. Aku tumis semuanya, terus aku masukin deh ini onion, bawang bombaynya. Jadi bawang bombay sengaja duluan ya aku masukin. Nah, sebenarnya aku tuh suka banget sama masakan yang ada bumbu-bumbunya mesti banyak gini loh, kayak cabenya banyak, bawangnya banyak, kayak gini tuh aku tuh suka, apalagi disatuin sama nasi gitu. Tapi suami aku tuh gak suka masakan-masakan yang terlalu banyak kayak gini, rempah-rempah gini lah pokoknya. Jadi dulu tuh aku tuh masak pasti bawangnya sedikit, cabenya sedikit gitu ya, karena suami aku gak suka. Tapi alhamdulillahnya suami aku sekarang ngalah. Sekarang dia harus mengalah, jadinya dia tetap gak suka sih kebanyakan, tapi dia masih mau makan karena bisa dikepinggirin sama dia makanan apa bawang-bawangannya sama cabenya. Tapi jadi sekarang oke-oke aja sih, terserah aku jadinya, alhamdulillah. Nah, ini bumbunya tadi aku masukin kaldu, garam, terus aku tambahin saus tiram ya. Udah gitu aku tambahkan air juga. Udah gitu lanjut lagi biar lebih mantep lagi, aku tambahin larutan maizena 2 sendok makan. Udah gitu aku tambahin sedikit lagi si saus tiram, pokoknya sesuai dengan selera lah mesti gimana bumbunya ya. Nah, ini aku masukin ayamnya terus diaduk-aduk lagi. Tadinya aku mau masukin ayamnya itu pas kompornya mati biar si ayamnya tuh tetap kriuk gitu, tapi aku lupa kompornya nyala aja, terus jadinya ya masih kriuk sih, cuman gak kriuk-kriuk banget lah ya. Nah, ini udah selesai masakan aku. Rasanya pengen buru-buru ngambil nasi anget langsung dimakan gitu ya. Tapi tidak bisa, ya sudahlah ya. Ini ada yang jatuh satu, ya udah aku masukin aja gak apa-apa. Belum 5 menit ya, kan ini buat makan aku sendiri, ini bukan buat orang lain. Udah selesai, ayam tepung saus tiram. Teman-teman di rumah cobain deh, ini tuh enak banget bikin nambah-nambah nasi. Terus ini tuh lanjut, tadi aku tuh lagi bikin piscok, dan ini beberapa udah siap kayak mie glosor, terus saus kacangnya, itu saus kacangnya tinggal diaduk lagi aja. Terus aku tinggal bikin goreng-gorengannya deh, tinggal goreng dadakan gitu. Nah, ini udah 6:30 gitu, aku langsung goreng bakwan. Jadi bakwan sayur aku goreng. Udah di bawang sayur, ini aku lumayan agak banyak sih ya bikinnya, kayak 8 biji lumayan banyak lah untuk aku berdua sama suami mah. Abis digoreng bakwan atau bala-bala ini, aku goreng piscok. Cuman ternyata ini tuh coklatnya kayaknya kebanyakan deh, tapi gak apa-apa, masih enak juga. Dan ini dia menu buka puasa kita hari ini. Gak pernah jauh dari gorengan dan mie glosor ya teman-teman, pasti kayak ada aja terus. Tinggal nunggu suami sebentar lagi sampai rumah, dan ini rimba udah nungguin di depan pagar kecil. Abis ini kita langsung bukaan santai-santai.
Malam harinya aku lagi ada di Jalan E3 di dekat Tangkil, dekat rumah aku gitu ya. Ini ada kayak pasar malam kecil. Jadi teman aku tuh sebelumnya ngasih tahu kalau ada pasar malam gitu di sini. Malamnya aku langsung meluncur ke sini pengen tahu karena kemarin banget itu aku tuh habis dari sini tuh yang ngabuburit tapi belum ada. Dan pas teman aku datang ke sini ternyata udah ada baru kayaknya sih ya. Jadi kemarin tuh aku nggak lihat. Dan aku ke sini tuh kayak penasaran aja, pengen tahu, terus pengen bawa rimba lihat klap klip gitu. Terus tadinya pengen ngajakin ini nih naik korosal ini, cuman aku nggak bawa uang cash, aku jadinya nggak jadi naik deh ke sini. Terus juga aku muter-muter aja sini nggak beli apa-apa. Seru ya kalau bulan Ramadan gini, pasti banyak pasar malam di mana-mana, banyak pasar kaget yang bermunculan. Di sini sih pasar malamnya tuh kebanyakan cuman buat mainan anak-anak aja sih, nggak ada yang jual-jual baju, paling makanan-makanan gitu. Nah ini kita jalan lagi, rame lumayan, malam ini tuh rame banget. Ramenya tuh kayak keluarga gini sih, banyak anak-anaknya nemenin anaknya main. Cuman ada beberapa permainan yang bisa dinaiki sama rimba aja, selebihnya belum bisa karena khusus yang anak-anak besar gitu. Oke teman-teman, segini aja kegiatanku hari ini. Semoga aku bisa upload video lagi ya besok ya. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum, bye-bye.